Oh, bertanya begini, ada ulama bilang begini, laki-laki yang tidak tempat kawin dulunya, dan perempuan juga tidak tempat kawin dulunya, maka dipertemukan dan berjaerah. Iya. Tidak jadi kawin. Gara-gara banyak masalah. Ya, jadi tidak ada kursa itu jawab dia. Ada yang menyembahkan sebuah raja. Ada menyembahkan takut orang. Al-Khaw. Kemudian wasimpul yang bunuh Allah adalah sebenarnya hukmi. Ada menyembah Allah adalah sebenarnya hukmi. Karena al-hukm, cinta. Bukan takut neraka, bukan ingin surga, tapi kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, kenapa? Karena melihat segala-galanya dari Allah, rezekinya dari Allah, hidupnya dari Allah, segala-galanya dari Allah. Karena cinta kepada Allah. Dia yakin bahwa yang menciptakan kita adalah Allah. Dia berikan ini Allah, ini. Kenapa tidak cinta? Pasti dia mencintai, maka dia menyembah kepada Allah karena melihat segala kesempurnaan ada pada Allah. Tidak ada yang sempurna. Dia melihat tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Maka lahirlah rasa cinta. Iya, orang mencintai sesuatu karena melihat ada kesempurnaan. Melihat ada kesempurnaannya, ada kelebihannya, maka dia mencintai. Ada kebahagiaan, ada bagian ketiga ini menyembah, bukan karena neraka. Iya, bukan karena surga, bukan karena al-hubbu. Ya. Ini tidak ini ada tandanya. Ya, dari yang mana kita lihat, pada halaman 57, kita lompat. Dan ini panjangnya ini penjelasan tentang cinta. Maka yang pertama. Yang mana ya? Wawalani yakulullah ta'ala. Allah sajurinu. Yaitu yang menyembah Allah karena takut. Yang pertama, apa tandanya? Orang yang menyembah Allah karena takut dari neraka. Ya. Apa tandanya? Selama masih ada 3 tandanya. Yastahkiru nafsahu, melihat dirinya hina. Yastahkiru nafsahu, melihat dirinya hina. Ayyara anna nafsahu la mikadarla, melihat dirinya tidak ada harganya.
saya baru masih melihat dirinya tembak. Ya takdir lah sahaja. Ini tempat yang awal ini. Kan takut, takut kepada Allah itu. Jadi melihat dirinya tidak ada harga. Tidak ada kesombong. Boleh setindu hasana tibi. Hasana tibi maupun bis. Boleh setindu hasana tibi. Dan melihat sedikit kebaikannya. Menganggap sedikit kebaikannya. Itu orang yang menyembah Allah dengan dasar takut al-khawf selalu melihat sedikit kebaikannya. Ialah anak-anak ini kali jatuh melihat bahwa sedikit kebaikannya. Tidak pernah melihat saya kan banyak sholat tu, banyak sedekah, banyak sedekah tu, banyak melari, sedekah tu dapat pulang-pulang naik haji. Iya. Kamu kan belum pernah haji, saya sudah pulang-pulang. Lainnya lainnya, melihat banyak kebaikannya. Itu bukan tandanya itu orang yang menyembah Allah dengan dasar tauhid. Malam enggak. Perpekan di hati, itu kan dosanya 21 tahun. Bina di duit. Ini tidak menyembah Allah dengan dasar tauhid. Jadi kita tahu di rumah Allah tak. Orang yang menyembah Allah dasar tauhid melihat kebaikan kita diri. Merasa banyak dosa orang. Melihat banyak dosa, merasa banyak dosa. Itu. Yara anna sayyatihi katsiratun. Yara anna sayyatihi katsiratun. Melihat kejelekan. Melihat dosa banyak. Ini tiga tandanya orang yang menyembah Allah karena takut. Menganggap dirinya hina, merasa kebaikannya sedikit, dan merasa dosanya banyak. Kemudian merusani yang kedua, yaitu menyembah Allah atau Ar-Raja. Ar-Raja. Menung harapan. Ada mau surga. Mau surga. Wa huwa alladhi yaqulu Allah ta'ala ala sabili ria. Ialah orang yang menyembah Allah karena raja ingin rahmat, raja ingin surga, mengharapkan tamatnya pengalaman. Setelah mati ada tiga tanda. Setelah mati ada tiga tanda. Yakunu qudwatan nasi fi jami'il halal.
Yakunu perbuatan nasi menjadi ikutan manusia. Perbuatan nasi ikutan manusia. Dijadi halal segala hal, segala antihwa keadaan menjadi ikutan. Saya tambah ya. Hai an-nasa yastaduna bihi, bahwa semua manusia mengikutinya. Dijadinya nabi segala tingkah lakunya, al-kiswanya al-laki. Menjadi ikutan. Yang kedua, wayakunu as-sanat ikul diri. Menjadi as-sanat ikul diri. Menjadi manusia dermawan, pemurah. Menjadi manusia pemurah. Maka cua melawak. Ya, karena dasarnya ini surga. Jadi pemurah. Bil mali dengan harta zuhd dan fitunya. Zuhd di dunia. Artinya lebih mencintai akhirat daripada dunia. Zuh dan walaupunu husnul zanni billahi ta'ala, dan menjadi husnul zanni, baik sangka kepada Allah. Bil halki kulli, terhadap makhluk seluruhnya, pada makhluk seluruhnya. Melabuh dirinya orang yang menyembah Allah dengan dasar rahmat. Melabuh kemurah. Kutuatan nasi kujadi alam. Kaya kuno akan nasi tulis. Kaya yang kedua, kaya kuno khusnud zanni billahi, baik sangka kepada Allah. Ini yang ketiga, tanda-tandanya siapa pun di situ, waya kuno kasi kuno di situ, apa di situ, ya kuno, iya, sampai di sendiri, baik sangka, jangan karena salah kapan dari pemalasan. Ya, terhadap segala ciptaannya. Dan yang kena salah kapan, ada orang kalau sakit, kenapa saya sakit kok? Saya ini sudah tahu memalak cukup kok. Berapa malam? Kenapa orang yang sakit, karena sudah tahu memalak cukup? Tidak tahu membuat semua waktu uang, tidak tahu membuat waktu uang, wah, tidak tahu berapa. Iya,
nikmat yang ada pada tubuhmu itu tidak cukup itu amalmu itu kalau mau seperti banding dalam perwarekan maupun hitung ini amalmu dengan nikmatnya Tuhan habis amalmu hanya pada tubuhmu saja. Nikmat penglihatan, pendengaran, habis amalmu dalam perhitung ini namanya salah tawa. Iya, terasakan kegongolan tahu. Ini tanda orang yang tidak bodoh Allah Allah sendiri saja. Selalu bertangkap kepada Allah. Kemudian walistarisi yang ketiga bahwa namanya budullah hobi orang yang menyembah Allah karena cinta bukan neraka bukan satu neraka bukan satu dari bukan ingin surga bukan salah-salah ada tiga tandanya. Awal nomor yang pertama, yukti ma'iribu memberi segala yang dicintai. Segala yang dicintai. Mulai bani pada ayam daraku, tidak lagi memperbolehkan sesudah Tuhannya rela memberi segala yang dicintainya dan tidak lagi menjadi masalah peraturan yang diberikan yang penting Allah senang yang penting Tuhannya senang. Lantana lumpirza hatta tuntiku lima tuhikun. Kamu tidak akan memperoleh al-burza. Ada yang mengertikan al-burza surga. Al-burza kebaikan yang banyak. Ada yang mengertikan surga, kamu tidak dapat surga. Sehingga kamu beranjakan dari apa yang kamu senangi. Kamu menafkahkan yang kamu senangi. Berat juga ini. Ya, kita memberi yang tidak disenangi. Kalau disenangi ini, jangan. Ya. Ini memberi yang disenangi dan tidak lagi pikir-pikir dalam sendiri beri yang penting Tuhan senang dan kenal dulu memberi hari itu apa yang disenangi kemarin itu alami apa yang mulia lianan yang juga untuk memperoleh kebaikan. Tadinya tangannya orang yang menyembah Allah dengan cinta yang malu cukup sinap sini. Ia melakukan yang membuat nafsunya berhenti. Ia melakukan mayut, ia melakukan untuk nafsu yang tidak disenangi nafsunya. Ia
walaupun yang tidak disenangi nafsu. Karena yang disenangi nafsu itu ialah amaratun itu. Yang diinginkan nafsu itu ya orang yang menyembah Allah dengan dasar cinta, maka ia melakukan segala yang tidak disenangi nafsu. Kesenangannya nafsu itu, kesenangannya nafsu makan sebanyak-banyak, kesenangannya nafsu bersenang-senang. Iya, sudah mau susah. Kemudian apa yang tidak disenangi nafsu? Keamanan diri, seperti melepuh, seperti amal-amal kebaikan. Nafsu tidak suka puasa. Kemudian yang terakhir, tandanya orang yang menyembah Allah dengan dasar cinta. Walayah subihi ba'da ayyam darahuhu. Tidak lagi memperhitungkan. Tidak lagi memperhitungkan setelah Tuhannya senang. Yang penting Allah senang. Apapun yang terjadi, yang penting Allah senang. Segala yang senang, yang penting sesungguhnya ada di hirau-hirau yang pasti Allah senang. Dimaki, dicelan, diri-diri, yang pasti Allah senang. Karena memang dasarnya menyembah Allah adalah cinta. Apapun, ya apapun, iya, yang penting Allah senang. Ada contohnya. Pemerintah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi, orang sufi dan fakih, fakihul sufiyyah. Beliau adalah ahli fikih dan sufi. Pernah ada orang mau menguji beliau, sesumpah itu beliau tidak marah. Jadi semacam betulkan. Orang itu mau coba menurutkan, betulkan tidak marah. Dari rumahnya ke masjid, ada lorong-lorong di situ. Bahkan melewati ada lorong-lorong sempit. Seorang minta izin kepada yang punya rumah, bisa saya diizinkan, saya mau tunggu buruk tak sejenis izin. Iya lah, boleh. Iya. Apa yang disiapkan? Air yang sudah dipakai mencuci ikan, air di bakso yang sudah dipakai mencuci ikan, kue puri pakai mencuci sehari di bakso. Untuk apa itu? Dalam nasi guru saya betul tak tidak suka marah. Wah, najis doh cepat dapat. Bisa diberokkan dengan bunyi pakai ya toh, tubuh bunyi betul kan? Hari Jumat tadi berokkan lewat foto masjid di atas sudah siap-siap, begitu berokkan di bawahnya langsung siram air hati tak balik. Air habis tak balik. Bagaimana baunya itu jadi-jadi? Kepang.
paling sore yang siapkan Abu Sangka. Pertama sampai di Mekah, majak apa langsung menangis. Keduanya menangis, sedikit ketiganya tidak menangis. Ya, keempatnya jalan saja sendiri, tidak ada yang menangis. Ya, dan Abu Pan tawaf karena cinta kepada Allah. Abu Pan tawaf karena warna. Karena saya begitu, pernah waktu saya naik subuh-subuh sampai di kelas subuh, langsung ada orang bilang saya, kalau cuma tawaf, baik dong keringan sih. Saya kena tawaf, cuma mau. Mari kita tawaf, baik dong keringan. Ya, karena orang tidak memperhatikan, ya, mesti begitu, kalau mereka tahu. Ya, itu mesti bukan tawaf karena Allah, bukan tawaf karena banyak, bukan karena mahal, bukan, tapi bukan juga Allah, tapi senang kali hari kita baik berkeringat. Saya tidak tahu itu sendiri. Saya ingin. Kudusuh buat selesai-selak tuh, duduk-duduk di atas apa diri, kalau kata-kata apa, kalau kita berkeringat. Kemudian, yang mana kita di sini? Jadi tanda-tandanya masing-masing punya tiga tanda. Ini tandanya kita tidak memiliki. Ya. Masih ada ni, sudah. Oh, satu lagi. Pasal itu hal yang ketiga, tandanya menyembah atas dasar Al-Qur'an. Yaitu tidak halal cuma kaji diri, di amri wa nahi diri. Yaitu tidak halal. Di segala keadaan maafkan ini sesuai dengan Tuhannya Qawwallahu ta'ala. Segala keadaannya sesuai dengan Allah ta'ala, di amrihi mengenai perintahnya, wanahyihi dan larangannya. Walayakunu muhalifan li dzalika, maka tidak ada yang bertentang dengan Tuhannya. Segala yang dilakukan tidak ada bertentang sesuai perintahnya dan sesuai dengan larangan. Tidak ada larangannya dilakukan dan tidak ada perintahnya yang ditinggalkan. Wah, ini tingkatan takwa. Tidak ada, semua sesuai dengan Allah, dengan Tuhannya, baik mengenai perintahnya maupun larangannya. Ini tanda yang ketiga. Orang yang menyembah Allah adalah sendiri hukmi atas dasar cinta kepada Allah. Maka tidak ada perintahnya di langit, apa ditinggalkan dan tidak ada larangannya di langit. Namanya cinta. Kalau mencintai seseorang lalu melakukan yang tidak disenangi, bukan cinta namanya. Kalau mencintai, maka seluruh yang ingin disenangi dilakukan. Maka seluruh yang tidak disenangi tinggalkan. Itu namanya cinta. Jadi kalau cinta kepada Allah, maka seluruh perintah yang dilakukan dan seluruh orang yang ditinggalkan. Wah, ini berat. Ini yang berarti tanda yang ketiga. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim.